daripada tiketnya angus, terpaksa mama yang nyetir deh. Aduh. Janji sama anak-anak mau bawa lagi mereka ke Bounce Street. Kita udah pernah, ya kita udah pergi, cuman kali ini sama pun akan, udah janjian. Dan papanya tadinya harusnya temenin, tapi papanya nganterin Opung ke rumah sakit, jadi belum nyampe sampai jam sekarang. Daripada tiketnya angus, terpaksa mama yang nyetir deh. Aduh, karena mama kurang sehat, tapi nggak apa-apa. Yuk, Opung, permisi dulu sama Opung. Ya pergi ya Pung, gitu tos, tos. Ya. Yuk, ayo. Coba lihat dulu. Kita coba lihat mobilnya yang kira-kira bisa. Ini bisa nggak? Nggak bisa ini. Ntar mau melihat dulu. Mundur. Mundurin ini apa mundurin ini? Mama bingung guys. Coba aku mundurin yang ini, Mbak pegang. Ini kira-kira bisa mundur tanpa itu dimundurin nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Ya udah kita naik yang apart aja. Ganti. Daripada susah. Mbak. Sini, anaknya kena hujan. Sini. Ayo naik deh. Yuk naik. Naik, go. Oke, mama bawa anak-anak dulu. Oke, sampai ketemu di sana, guys. Dia duduk. Kakak duduk. Buka kacanya yang atas. Biar terang. Buka. Oke, okay. Go now. Karena Daddy telat datangnya, antar Opung ke apa namanya? Rumah sakit. Berat ya ini. Setelah 150 meter, belok kiri ke Jalan Layun. Oke, baik. Belok kiri ke Jalan Layun. Di kartu nelfon. Ini ponakan yang sama Judika nih. Halo. Apa? Aku udah on the way. Kamu di mana? Main
masih di terus di jalan layur sejauh 1 km. Lagi nunggu ini MRI. MRI. Iya, jadi Pak Terawan lagi makan siang bentar, nunggu dia dulu ini sambil nunggu apa? Nunggu hasilnya. Oh, lamanya nah, tadi kan enggak ada rencana. Tadi kan enggak ada rencana mau ke dokter sih. Jadinya mama nyetir sendiri deh. Sorry ya, Ma. Jadinya jam berapa? Tetap jam 2 atau gimana? Enggak, aku enggak tahu gimana nuker tiketnya. Aku kan belinya online. Udah itu si Sere sama Ben juga udah on the way, mungkin udah nyampe kali. Mama baru jalan? Ya, ini baru jalan soalnya tadi kirain kalian bisa ngejar. Udah itu enggak, ini aku enggak tahu jalan ya, pakai map aja lah. Gimana nih? Ya udahlah, nyusul aja kalau udah. Lagian aku udah tahu kalau ke dokter itu enggak mungkin cepet. Ya udahlah, kabarin aja kalau udah, nyusul aja. Oh, udah mau. Setelah 300 lagi ke jalan pemuda. Ini apa yang itu sih kemarin masuknya, Mbak? Oh, ini. Nih, kita udah nyampe. Yeay, akhirnya kita nyampe, guys. Akhirnya kita nyampe juga, guys. Ayo, guys. Register dulu, belinya tiketnya kemarin online soalnya. Ini keponakan sepupu Cleo Deo belum nyampe. Ini, ya, tunggu. Tunggu ya, wait. Sabar ya. Iya, jam 2 kan ya. Lihat aja mulai, gak apa-apa. Mereka udah gak sabar, tuh lihat, udah lari. Lihat itu. Tuh, gelangnya sampai lupa. Nah, karena kemarin aku agak kurang sehat, jadi belum bisa lompat-lompat dulu. Cleo juga udah gak sabaran, nah ikutin aja mereka mainnya gimana. Nanti sepupunya datang juga mereka main bareng. Go.
Ini ngapain? Buat apa aku di sini? Tadi langsung lari kan? Tuh lihat, mereka happy banget. Tapi ini mau disemprot dulu sama disinfektan katanya 30 menit. Jadi kita naik ke atas aja dulu ngemil. Tuh. Tuh, Ben, itu ikutin. Happy, dia udah ngajak ponakannya ke sini, ponakan ke sini, sepupunya dia. Tuh. Happy banget tuh. Yang sana lari-lari ke sana. Tuh. Itu lihat, anaknya berani banget tuh, lihat. Lari ke sana. Tuh. Wah. Ayo, ayo. Kita mau semprot dulu yuk. Semprot dulu. Nanti masuk lagi. Ben. Deo, kita minum dulu. Nanti masuk lagi, mau disemprot. Ayo, Ben, minum dulu. Mau disemprot. Ya, ayo. Thank you.
guys. That's good. I love it. Like me and me. What's that? You give 10 or million or something. Million. Apa sih? Dia kasih nilai es krimnya million, 10 million gitu kan. Yeah, kita skornya 10 dari 10, nanti sampai 10 million. Rasain tuh gimana enak ya. Enak banget. Dia marah-marah enggak? Ayo. Kalau dia udah gitu, udah aman berarti negara. Aman negara. Papa kuntuk. Check up lagi sarafnya karena masih ada keluhan di mata. Matanya dia kan masih nggak normal kayak sebelum stroke. Jadi aku pengen aja sebenarnya dapat kepastian lagi matanya memang udah seperti itu atau masih bisa
dirawat terus bisa normal lagi matanya gitu. Yuk kita ngobrol di atas. Ya kan jadinya harusnya janjinya kan hari ini nggak ada apa-apa. Jadi aku memang udah janjian sama anak-anak sama sepupunya untuk jam 2 itu udah di sini sampai jam 4 untuk nemenin mereka main. Tapi kan tiba-tiba dari dokter Terawan suruh hari ini juga jam 10 sama jam 11. Boleh gitu. Kembali lagi. Kita lihat dia marah. Oh, Ma. Bukan apa? Maaf ya. Juga. Maaf ya, sayang. Nih, papa ini nih. Orang udah janji mau ke main trampolin sama anak. Udah diatur, mau weekend. Enggak. Terus mau kami. Tiba-tiba, aku mau pergi dulu ya, ini. Habis itu, supir dikasih nggak datang. Hah? Dia pergi sama kantor yang bisa nyetir ponakan. Mikir kan kalau nggak jadi pergi udah dibeli tiket online sama aku. Kan hangus sampai berapa tiket 10. Jadi aku tuh kesel tadi dan pergi. Lain kali Pak, kalau udah ada jalan itu yang jadwal yang tiba-tiba dadang, akhirnya dimundurin. Salah kok melawan. Ya harus diam, maaf. Soalnya kan kemarin itu aku minta maaf. Aku minta duit. Semuanya aman.
ini taksinya. Ya bilang ini taksi. Oh berarti ini jadi supir taksi ya? Supir taksi. Ini taksi katanya jadi opsi. Terima kasih ya. Enggak ada ketinggalan. Enggak ada. Kita pakai itu pulang pakai itu. Lagi ganti mobil ya. Bye bye.